فيها ولنصيبها يعني الخمار
حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وفي هذه الجلسة الكريمة لطاعة مجيب هدرة الله مهارجة ومدة بمي مهارب واساسة يفعد أندا بجديا مهارجة سفجا وسا sebelum masa dicipta, setelah masa dicipta, dan setelah masa tiada, selama perhitungan siang dan malam ada, sebelum siang dan malam ada, dan hingga siang dan malam tiada, Allah Maha Ada, Sang Pencipta siang dan malam dan masa, Sang Pencipta zaman, Maha Ada sebelum ada dan Maha Ada setelah zaman tiada, dan Maha menyiapkan anugerah yang kekal untuk hamba-hambanya keturunan Adam, bagi mereka kebahagiaan ataupun kehinaan. Beruntunglah yang memiliki kebahagiaan yang diantarkan oleh utusan Allah pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, bawa keluhuran dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, bawa kedamaian dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, bawa kemuliaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad, menuntun hamba-hamba Allah ke jalan keluhuran, jalan kedamaian, ke jalan kebahagiaan, ke jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Beruntunglah para pengikut Sayyidina Muhammad. Beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad. Beruntunglah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Beruntunglah yang merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kehadiranku dan kalian di majlis agung ini salah satu bukti bahwa dan kalian di kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Semoga kita telah dikumpulkan Allah di kelompok para pecinta Sang Nabi di dunia. Ini memastikan kita insya Allah berkumpul pula di Allah kiamat bersama Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia keluhuran yang ditumpah ruahkan oleh Allah sepanjang kehidupan kita ditawarkan bagi yang menghendakinya hingga jadi setiap nafasnya berlian-berlian yang membawa keluhuran di masa mendatang dan di hari esoknya, dunia, barzakh, dan akhirat. Itulah makna kebangkitan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kutus engkau kecuali itu membawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Semua tuntunan beliau, semua bimbingan beliau, semua ucapan beliau adalah mutiara-mutiara kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah terus meneramiku dan kalian dengan cahaya keluhuran dunia dan akhirat, cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, yang Maha memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sedemikian demikian perintah dan melarang sedemikian demikian larangan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mempunyai sifat murka
dan maha benci terhadap perbuatan dosa, namun Allah mempunyai kasih sayang yang juga masih menyayangi dan memperhatikan para pendosa agar dilimpahi pengampunan, sebagaimana firman-Nya, takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الله berfirman hampir saja langit itu terbelah dari yang tertinggi sampai yang terbawahnya, yatafattarna min fawqihin, terpecah langit dari yang paling atas langit ketujuh hingga langit yang pertama. Karena apa? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Karena gemuruh dahsyatnya tasbihnya malaikat memuji Allah dan memohon pengampunan bagi penduduk bumi. Yastaghfiruna liman fil ard. Gelombang dahsyat dari doa para malaikat untuk memuji Allah, bertasbih pada Allah, dan memohonkan pengampunan bagi penduduk bumi, hampir memecahkan langit dari dahsyatnya permohonan malaikat untuk pengampunan bagi penduduk bumi. Siapa yang memerintahkan malaikat itu berbuat demikian? Allah. Kenapa Allah mengabarkannya kepada kita? Agar Allah, agar kita memahami. Allah ingin memberi kepahaman, inilah perbuatanku dan kelembutanku untuk penduduk bumi yang banyak berbuat dosa. Bukan lagi mereka, bahkan di langit pun bergemuruh malaikat memohonkan pengampunan untuk dosa mereka. Inilah kasih sayang Allah bagi para pendosa. Bagaimana mereka yang mencintai Allah, hadirin hadirat, bagaimana gemuruh malaikat mendoakan mereka. Allah berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka-mereka yang berkata, sungguh Tuhan kami Allah, lalu beristiqamah. Apa itu istiqamah? Berusaha semampunya, berjuang menjauhi apa yang dilarang Allah, berusaha semampunya menjauhi apa dan melakukan apa yang diperintah Allah. Itulah makna istiqamah. Usaha untuk mencapai istiqamah adalah istiqamah mendapatkan pahala istiqamah. Usaha seseorang untuk mencapai istiqamah sudah mendapatkan pahala kemuliaannya, karena niat seseorang sudah diganjar pahalanya. Jika ia berbuat maka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat. Maka niatlah kita semua menjadi ahlul istiqamah, orang yang jauh dari semua yang dilarang Allah dan orang yang selalu berbuat apa yang disukai Allah, yang dengan itu terbuka rahasia kelembutan ilahi yang lebih berlimpah, menyingkirkan segala kesulitan dan musibah, membuat kita seakan-akan di sorga sebelum sampai ke sorga, karena Allah memanjakan kita dengan kemuliaan dan kedamaian di dunia ini. Demikian keadaan orang-orang yang dicintai Allah. Hadirin hadirat, kebahagiaan dunia dan akhirat semoga berlimpah kepada kita dan jauh dari api neraka. فتفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sungguh beruntung mereka yang mau mensucikan dirinya, mau berusaha untuk naik kepada tangga-tangga keluhuran, dari kehinaan menuju keluhuran, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang keridhaan Allah.
dari dosa menuju taubat, dari kesalahan menuju istighfar, dari kemurnian menuju keluhuran, dari keluhuran menuju yang lebih luhur. Tangga-tangga keluhuran yang tersedia pada kita adalah setiap nafas kita terbuka kesempatan. Sang Maha Melihat melihat, Maha menanti kita dan menunggu taubat kita, menunggu istighfar kita, menunggu ibadah kita, dan siap melimpahkan kemuliaan dan anugerah bagi kita. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah wa ta'ala beriman pada al-aman tazaka wa zakar asma rabbihi wa salam, dan asyik dan banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah Maha tahu kita tidak mungkin 24 jam selalu berzikir, namun yang paling tidak hari-hari kita lebih banyak berzikir hari ini, lebih banyak lagi hari esok, kalau bertambah satu kali lebih banyak menyebut nama Allah setiap harinya, maka ia telah semakin dekat setiap harinya kepada Allah. Hadirin hadirat, fatahrahman tazakka wa zakar asma rabbihi wa shalla. Beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, beruntung orang-orang yang menyebut nama Allah dalam zikir, dan beruntung orang-orang yang melakukan salat. Fatahrahman tazakka wa zakar asma rabbihi wa shalla. Bantu tidur al-hayat dunia sebagian dari kalian malah memilih keduniawian daripada keukhrawian, meninggalkan Allah dan akhirat menuju kepada hal yang fana. Ia pun meninggalkan untuk tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi memperdulikan sang penciptanya, menuju kepada kehidupan dunianya saja. Allah berkata, Al-akhiratul khairul haqqa, sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan abadi. Tentunya hadirin hadirat, bukanlah berarti kita dilarang untuk mencari dunia, harta, kekayaan dan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita. Namun sang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya kita untuk mencapai keluhuran di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja, ia meniatkan untuk memberi nafkah kepada yatim dan kepada orang-orang fakir, seakan-akan ia orang yang berjihad di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya, atau seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat malam sepanjang malamnya. Itu orang-orang yang mempunyai niat untuk membantu para fuqara dan du'afa dan yatim. Demikian mulianya walau mereka duduk di perkantoran atau di toko atau di perkaryawan atau dimanapun di dalam pekerjaannya yang tampaknya di dalam ghaflah dan keduniawian, namun bisa saja mereka itu di hadapan Allah adalah siang harinya seorang syuhada dan malamnya adalah seorang yang qiyamul lail, karena ia mau memperdulikan fuqara dan du'afa. Betapa indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Tidak disisakan kehidupan kecuali selalu padanya tersimpan keluhuran. Sampailah kita hadirin kepada ayat mulia ini, wal-akhiratu khairul abba, akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Dunia ini adalah beberapa puluh tahun saja. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh alaihi salam, usianya dijelaskan di dalam kutub tafsir, beliau itu dakwahnya 950 tahun, bukan usianya. Usianya ikhtilaf ulama, mengatakan usianya 2000 tahun, mengatakan usianya 1500 tahun, namun dakwahnya 950 tahun.
Demikian dalam tafsir Imam Qurtubi dan lainnya. Namun jika kita renungkan bagaimana panjangnya usia 1500 tahun itu, bagaimana ia melewati hari-hari yang penuh dengan apa-apa yang harusnya lewati daripada kenikmatan ataupun musibah, bagaimana dengan kita yang hanya 60-70 tahun dan jarang sekali yang mencapai 100 tahun. Sangat singkat kehidupan ini, dan setelah itu selesai. Setelah itu menghadap Allah. Setelah itu kehidupan yang kekal. Kalau seandainya kematian kita hanya menjadi tanah saja, selesailah urusan kita. Tapi tidak demikian, kita ini akan hidup abadi. Bukan seperti hewan dan tumbuhan yang akan sirna dan fana. Kita akan hidup triliunan tahun kelak, entah dalam kehinaan atau dalam kelunan. Beruntung para pencinta Sayyidina Muhammad. Kesabarannya dan ilah sabarnya ilah sabarnya tidak nanti ada selalu mengalir masalah kekumpul sekal baru lama pun tidak musyrik walau lama pun tidak miskin aku tidak perlu mengalir hatta pada hari pemajam pahum syafadu syafiq hadirin hadirat keannahum umrul musrambirah barat min kaswara balimidu wakul waibalimidu merihim minum mayyumda surah munasyarah kalla innahu tazkirah kalla balla yakakuna ilakhirah kalla innahu tazkirah وما تشاء كلا إنه تذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله سبحانه وتعالى بالإيمان كل نفس بما كسبت رهينة semua manusia di hari itu tergadaikan. Mereka jiwanya sudah tergadaikan oleh dosa-dosanya. Sudah habis seluruh kenikmatan tidak mampu mereka bayar. Ditambah dosa yang bertumpuk, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Manusia itu sudah menjadi barang jaminan, sudah tergadaikan dia oleh dosa perbuatan-perbuatannya. Perbuatan taat yang barangkali lupa disyukuri, perbuatan dosa yang lupa diistighfari, itu membuat mereka tergadaikan dan harus menebus dosa-dosanya dan kesalahannya. Ila ashabul yamin, kecuali orang-orang yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok mulia aman, mereka tidak tergadaikan, tidak terbelenggu lehernya dengan amal-amalnya. Ila ashabul yamin di jannati, mereka di dalam surga, mereka dalam ketenangan abadi. Mereka tidak pernah kena sakit, kena cobaan, kena jadian, kena masalah. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi masalah apapun. Ya tersa'alu, mereka bertanya kepada siapa? Kepada penduduk neraka. Kasihan. Ya tersa'alu, na'alikumud ini masalah kekundi sakar. Wahai penduduk neraka, kenapa kalian sampai ke dalam neraka ini? Kalian punya salah apa? Masalah kekundi sakar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dulu di dunia tidak mau melakukan sholat. Wakuna awalakumna musallin, wakuna teremu miskin. Kami tidak mau memberi makan orang miskin. Wakuna nakuduma al-khalin. Kami selalu mau berkumpul dengan berdosa dalam berbuat dosa siang dan malam. Kadang-kadang terjadi keadaan itu tidak pernah kami sholat, tidak pernah membantu orang susah, selalu dalam kelompok pendosa, di dalam dosa-dosa bersama siang dan malam sampai kami wafat. Allah mengatakan kematian barum syafaat syafiin, tidak berguna lagi syafaat para pemberi syafaat, karena mereka wafat di dalam kekufurannya meninggalkan Allah, mereka mencerai Allah, mereka mentalak tiga Allah,
tidak mau lagi kembali kepada Allah sepanjang hidupnya hingga ia wafat. Pemadahum jamaah syafi'i, pemadahum mengintai kezimuhuri. Kenapa mereka berpaling daripada peringatan? Ada gempa bumi, ada banjir, ada musibah, ada kenikmatan, ada kegembiraan, ada kemudahan, ada kesusahan, ada siang, ada malam, ada pertumbuhan, ada hewan. Semuanya lambang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peringatan hakikatnya. Peringatan datang kepada Allah, humanitan kirtim murdi, ka'annahum umurul mustadjarah harrat min kaswara. Sebagai mereka itu bagaikan hewan keledai yang lari dari pemiliknya kabur. Padahal pemiliknya yang memberi makan, pemiliknya yang beri nafkah, disiapkan apa yang ia butuhkan, tempat menginapnya, makanannya, minumannya. Cuma ia dituntut bekerja dan tidak layak diberi kembali sama beban yang lebih dari kemampuannya. Mereka lari dari pemiliknya karena humurul mustamkalah harrat min kaswara. Demikian keadaan mereka di hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan. Kalla bala yakhafuna al-akhirah. Bahkan mereka juga tidak pernah memikirkan hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sungguh ini betul-betul peringatan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi seruan bagi mereka yang mau berzikir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Quran illa akan sampai keinginannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majelis zikir dengan izin Allah. Jadi jika seseorang berniat berbuat baik, Allah yang akan bantu untuknya berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya berbuat kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya sampai di majelis zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantunya untuk sampai ke dalam dengan niat yang mulia itu
Rasul bersabda lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Maksudnya, ia berhasil atau tidak dalam pekerjaan atau dalam sekolahnya, ia sudah mendapatkan pahala yang lebih besar dari dunia dan segala isinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya langkah-langkah dalam keluhuran. Langkah kita ke tempat ini pun adalah limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua. Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya bahwa laqabu tawsi, bahwa peralatan panah yang ada di surga itu, yang dimiliki penduduk surga itu, lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Atau mau berjalan, atau tempat injakan kaki orang yang sudah injakan kakinya sebenarnya, itu lebih berharga dari itu dan lebih mahal dari dunia dan segala isinya yang ada di surga dan di penduduk surga. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa seorang wanita di surga itu nanti sangat diperintah oleh Allah. Pria dan wanita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sampai kalau seandainya dibuka sedikit saja mereka itu untuk penduduk bumi diperlihatkan, maka akan bercahayalah seluruh langit dan bumi dengan cahaya mereka. Dan akan penuh dengan wangian harumkan langit dan bumi, bukan hanya bumi. La dharat ma bainahuma. Allah akan terang benderang langit dan bumi ini dengan cahaya mereka itu, wanita penduduk surga. Dan wangian membuat langit dan bumi wangi. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dia menjelaskan syarah daripada hadis ini, menukil riwayat lainnya bahwa kalau seandainya wanita dari penduduk surga itu, kaum mukminah, wanita-wanita mukminah yang masuk surga itu, kalau seandainya mereka itu diperlihatkan di bumi atau diperlihatkan dimunculkan keluar dari surga, semua cahaya yang di langit dan bumi hilang dengan cahaya mereka. Tidak lagi terlihat cahaya matahari dan bulan tertutup oleh cahaya mereka dari terang benderangnya. Bahkan jelaskan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarahkan ini, Syarah Sahih Bukhari, bahwa kalau seandainya mereka menyingkapkan sedikit saja betisnya, seluruh penduduk bumi akan berkena fitnah dari indahnya kaum wanita di surga kelak. Jadi saudara-saudaraku yang kemuliaan, yang di dunia manusia mungkin ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang cacat, ada yang tidak cacat. Nanti di surga semuanya dalam keadaan tampan, yang pria dan yang wanita dalam keadaan cantik. Muncul pertanyaan yang menyakitkan sering kepada kita, juga sampai kepada saya, bahwa muslim itu adalah agama yang hiperseks. Kenapa? Buktinya di surga nanti dinikahkan dengan 40 bidadari. Kalimat itu tajwid kita dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bukan berarti harus menikahkan, tetapi dinaungi ataupun dijaga dan dilayani oleh 40 bidadari. Namun sungguh kaum wanita surga jauh lebih indah dari bidadari di surga, karena bidadari itu hanyalah pelayan. Dan juga di sana ada wildan mukhalladun, di sana juga ada pria-pria yang melayani seperti bidadari, namun tetap prianya lebih indah, wanitanya lebih indah. Mukminin-mukminat di surga itu sangat diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudari-saudariku yang hadir di sini, tahuilah bahwa di dunia barangkali kalau tidak pakai make up kurang cantik, tapi kelak kau harus siapkan make up yang membuatmu indah di surga. Jangan sampai wajah itu menjadi hitam dan gelap sebab dosa.
pakailah makeup yang membawa menjadi makeup yang abadi, yaitu apa? Air wudu, sujud, ibadah, zikir, salawat pada Nabi SAW, itu akan membuatmu menjadi terang benderang di surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan sehelai kerudungnya saja yang ada di sana lebih berharga dari seluruh perhiasan yang ada di dunia, kata Rasulullah SAW. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, mau membenahi dirinya, mau mawas diri atas keadaannya. Sang Maha Pemilik memanggil kita, Sang Maha Keluhuran menawarkan keluhuran, Sang Maha Pemilik kebahagiaan menawarkan kebahagiaan bagi mereka yang mau mengambilnya, bagi mereka yang mau menerimanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah minta keridhaan Allah, sering-seringlah minta cintanya Allah, sering-seringlah minta ridha dan kerelaan, kerestuan, pengampunan Allah, kerinduan Allah, mintalah. Kenapa? Karena kita selalu meminta siang dan malam, minta ajak. Jangan-jangan Allah cemburu, kapan engkau minta? Kapan hambaku minta kasih sayang dulu? Kapan hambaku minta kedekatan padaku? Kapan hambaku meminta cintaku? Kapan hambaku ingin dicintai olehku? Yakah tidak pernah terlintas untuk memintanya? Banyak yang berpikir seorang berdosa seperti aku, apa mustahil aku berani meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala? Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tiada seorang hamba mendekat pada Tuhan sejengkal, aku mendekat padanya sehasta, yang mendekat sehasta aku mendekat padanya sedepa. Maksudnya apa? Bukan kedekatan dengan jarak, tetapi kedekatan ru'iyah, kedekatan ghaibiyah. Semakin seorang hamba ingin dekat Allah, lebih ingin dekat padanya. Semakin seorang hamba ingin dicintai Allah, Allah lebih ingin mencintainya. Semakin seorang rindu pada Allah, Allah lebih rindu padanya. Hadirin hadirat, Allah itu Maha memberi sebelum kita minta. Jadi jangan putus asa dengan kebaikan Allah. Bagaimana saya minta ini dan itu tidak pernah dikabulkan. Jutaan triliunan hajatmu telah dikabul oleh Allah tanpa kita minta. Kebutuhan hajat kita sudah diberi. Bergerak, duduk, makan, minum, semua dalam gerakan tubuh ini semua diberi oleh Allah SWT tanpa kita perlu memintanya. Dia sudah Maha memberi dari dulu sebelum kita mengenal Allah SWT, dan akan terus memberi sampai kita wafat pun Allah siap terus memberi jika kita menghendakinya. Allah Rahman Rahim. Di dunia Allah melimpahkan dan memberi pada semua yang beriman, yang tidak beriman, yang berdosa dan yang tidak berdosa, yang saleh dan yang tidak saleh. Semuanya dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah dan kenikmatan. Namun Allah siap memberikan kenikmatan yang abadi untuk mereka yang beriman. Semoga aku dan kalian di antara kelompok mereka ini, Allah ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita memperbanyak zikrullah, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sedikit adalah laporan yang sering sampai tentang penipuan-penipuan yang terjadi di wilayah DKI. Laporan sampai kepada saya tentang seorang yang sering memasok makanan ke restoran-restoran Padang yang itu dipakai dengan kikir babi, ditipu warung-warungnya. Hati-hati dengan yang seperti ini. Kalau masyarakat melihat ini, laporkan, jangan diam saja. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Kasihan orang-orang yang tidak tahu membeli makanan pikirannya halal, ternyata justru haram dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini jangan dibiarkan. Kalau lihat, laporkan kepada pihak yang berwajib agar ditindak, karena hal seperti itu tidak baik, merupakan penipuan. Dan kita melaporkannya mendapatkan pahala sedemikian-demikian banyak. Orang yang tertipu ingin beli makanan yang halal, yang makan babi tanpa biasa dari masyarakat dosanya. Kalau seandainya kita diam saja, besok itu laporkan kepada pihak yang berwajib. Bukan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua adalah himbauan untuk memakai helm bagi yang memakai pengendara motor. Bukan apa-apa,
karena kepala kita ini hadirin hadirat adalah pimpinan dari semua kehidupan kita. Kalau sudah kepala kita ini yang terkena luka otak atau penyakit, tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi ingat Allah, tidak bisa lagi memanggil nama Allah. Seandainya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya seluruh tubuh kita lumpuh, tapi akal kita tetap berjalan, kita masih bisa memanggil Allah dengan hati kita, masih bisa berdekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kita adalah barang yang paling penting dari seluruh tubuh kita ini, dan mesti kita jaga dengan sangat baik. Apalagi kalau zaman dahulu kan tidak perlu menggunakan jalan, karena motor jalannya perlahan, mobil jalannya perlahan. Kalau sekarang berbeda, sangat berbahaya. Dan ini alat untuk kita dekat pada Allah, mesti dijaga hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga membawa nama baik para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi panutan bagi yang lain. Jangan kita memanut, kita jadi panutan. Memanut sudah baik, lebih lagi kalau kita jadi panutan. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita menyuruh nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sebelum doa menutup, sebelum pikir jalalah menutup, kita mohonkan beberapa menit penyampaian dari Fadilah Hussein dan Habib Muhammad bin Hussein al-Rashi. Beliau ini adalah cucu daripada Habib Ali bin Muhammad al-Rashi bin Bidur. Kita berkata Habib Muhammad Masyur. إن شاء الله سبب لنا ولكم بعد ذلك بالترقي
إلى ذوق حقائق الإيمان وإلى الترقي في مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتثبت على أحوالنا وأعمارنا وتمر على هذا الحال وعلى معاني الذوق وعلى معاني الصفاء حتى تأتي ساعة الانتقال في أعلى حال وأكرم وأكرم ساعة نجد بها على الحق سبحانه وتعالى. نظر الله إلينا وإليكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم وجعل لنا ولكم إن شاء الله من هذه العنايات كثيرة من الله ومن رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يكتب بها كل فضل منكم في الموطنين، ويكتب بها كل فضل منا ومنكم في أهل كمال الاتباع لسيد المرسلين، تثبت به القدم على متابعته ونحفظ من جميع السيئات والمخالفات، ونذوق حلاوات الإيمان ونتركها في مراقي الإحسان بمعنى الفضل والكرم والجود والامتنان. يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واكتب لنا ولهؤلاء كمال التوفيق، واجعله لنا مصاحبا لنا في كل متسع ومضي بمحاب فضلك. يا كريم يا رحيم يا رحمن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدل الأستاذ الحبيب محمد بن علي الحبشي كلهم menyampaikan di dalam mukhtasarnya beliau bersyukur kepada Allah رب العالمين dan beliau berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan di zaman sekarang ini melainkan kebaikan tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kebaikan tersebut terdapat dari zaman dahulu, yang mana kebaikan tersebut tidak akan henti-henti sampai yang bagian yang nanti. Dan beliau juga mengatakan, rahmat yang Allah turunkan di malam hari ini begitu besar. Mator, mator ini dalam arti hujan. Hujan itu terbagi dua, beliau mengatakan. Hujan yang nyata, hujan yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, pohon-pohonan menjadi segar dan bisa menjadikan air buat kita minum. Tapi rahmat yang turun di dalam hati itu yang akan mengingatkan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu menjadikan ketaatan rahmat tersebut untuk selalu taat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Rabbul Alamin Jalla Jalal wa Ta'ala Qadumul, dan tidak akan menjadikan tubuh yang rahmat turun ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita itu tidak akan menjadikan kita untuk selalu bermaksiat kepada Allah, dan rahmat itu akan terus menerus turun kepada kita insyaAllah. Amin ya Rabbul Alamin. Beliau juga menyampaikan bahwa semoga dengan rahmat yang turun di dalam hati kita ini di tempat majlis ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan akhir dari rahmat tersebut menjadikan kita mati dalam keadaan khusnul khatimah. Dan asal dari majlis ini atau sisa atau bagian dari majlis ini akan menjadikan kita selalu untuk taat kepada Allah berpulang dan meninggalkan hal-hal yang hina di dunia ini. Hanya itu yang bisa sampaikan sedikit yang bisa saya catat. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada penerjemah Syekh Muhammad Al-Rawi. Dan beliau ini, nama kita ini, Nabi Muhammad Bilal ini adalah kakek beliau, kakak dari Nabi Tani Salafi Solo, Almarhum Khalil Rahmatullah. Jadi beliau ini adalah salah satu daripada yang mewarisi daripada kemudian berikutnya. InsyaAllah datang beliau ke sini membawa wangi daripada Al-Habib Nabi Salafi Solo dan kakaknya dengan Al-Habib Muhammad Al-Habishi suatu sebetulah semoga beliau diberikan Allah SWT dan Habib Muhammad Al-Habib Al-Habib Muhammad Al-Hadan semoga dalam rahmat dan keburukan Allah SWT semuanya yang dari Indonesia, dari Singapura, semuanya juga dari Abraham, dari Seoul, semua dalam rahmat dan keberkahan. Selanjutnya adalah
kita berpikir bersama memanggil nama Allah SWT yang bersatu padanya segala keluhan, bersatu padanya segala doa, bersatu padanya segala cahaya, bersatu padanya segala kebahagiaan, bersatu dari kalimat ini segala keluhan, bakul jenian, ya Allah, ya Allah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Fatima ilayhi ziyadati ma da'awna wa tahqiqi ma rajawna. Allahumma barik wa jam' ala hadha barakatan kamilatan tashaa'a ja'al hadhihi as-sa'a min barak as-sa'at 'alayna wa 'alayna wa ila man hadara fi hadhihi al-layla fadlan tabarakta bi inna biha mudid al-ta'a wa mudid al-ma'siyah la 'iz al-ta'a. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما أفضل